awalnya kita nggak tahu kalau pelaku ini seorang anak bayi. Ternyata setelah kita amankan, tetangganya nyusulin, ternyata yang bersangkutan punya bayi. Di situ kita pengen mengambil langkah restoratif. Tentunya ketika langkah restoratif justice itu kita lakukan, kan harus memberikan rasa keadilan di kedua belah pihak. Oke, kita. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.